Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas Goni. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, adik-adik kelas 10, kelas apa ini? B. Kelas B, 10B. Wah, ini kok beda-beda, ini gimana ini? Apa B ini? Campur. Campuran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jumlahnya sini 20 ya? Benar? Iya, kurang lebih 20. Yang tidak masuk berarti silakan berhitung dulu dari antum, Mas. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Sini, sini, sini. Ini masih. Nah, ini kosong ini. Dua. Pas. Iya. Dari mana, Mas Muslih? Dari Tataman Buraya, Mas. Oh. Mas Anung, dari mana, Mas Anung? Sama, Pak. Sama. Ya. Sama itu apa ya, Mas? Oke. Okay. Jadi, besok usahakan kita masuk jam 8 lebih 20. Tepat, Mas. Jadi, jangan sampai telat lagi. Dan jam 7.20, maaf. Oh, berarti masih fokus ya pagi-pagi. Alhamdulillah. Iya, Pak. Silakan berhitung dulu, Mas. Satu. Dari belakang. Tapi tidak apa-apa lah. Ayo, Mas. Silakan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Wah, masih ada lima yang belum masuk berarti ya. Tapi tidak apa-apa lah. Kita mulai dulu. Di banyaknya orang itu belum tentu menjadikan forum itu berkah. Tapi kualitas orang meskipun sedikit, insya Allah nanti akan berkah. Jadi, amin. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tarikh di pertemuan kedua ini. Tapi sebelum itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu adik-adik ketahui, ada sebuah penelitian yang ini dilakukan oleh seorang peneliti Amerika namanya McClellan. Gimana tulisannya, ada yang tahu enggak? McClellan. Bukan McLillin. Ada yang bisa nuliskan? Enggak usah lah. Bukan. McClellan itu tulisannya M apa? C terus spasi C L L Clelen. C L L E L E N D. McClellan, gitulah. Beliau adalah seorang peneliti dari Amerika yang mengumpulkan orang di suatu negara, bahkan penelitian di lingkup negara. Itu mengatakan gini, dari hasil penelitiannya. Negara itu berubah dipengaruhi dari cerita yang dibaca, kisah-kisah yang dibaca ataupun didengar. Jadi kisah, cerita, dongeng itu ternyata berpengaruh untuk merubah suatu bangsa itu. Maka hari ini kita belajar tarikh. Apa-apa yang kita pelajari ini nanti pasti akan berpengaruh pada kehidupan adik-adik ini. Kalau itu baik yang dimasukkan ke kita, maka nanti akan berubah baik juga. Kalau itu nanti yang dimasukkan ke dalam diri kita ini cerita-cerita jelek, cerita-cerita dongeng kancil nyolong timun, akhirnya apa gedenya jadi? Nyolongan. Lalu kalau diberikan cerita Power Rangers, Power Rangers itu apa itu? Jadi pahlawan. Tapi seringnya gelut terus, tidak ada habis-habisnya. Maka kita hari ini belajar kisah yang sangat luar biasa. Jadi di dalam tarikh ada kumpulan kisah-kisah, kumpulan cerita-cerita yang itu sudah Bapak cek-cek, ya bener lah. Dari sumber yang insya Allah rujukannya terpercaya. Maka kita ketika belajar tarikh, jangan ngantuk. Karena apa? Ini manfaat. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk kita berubah. Oke, siap? Kemarin kita sudah belajar mengenai siapa? Pertemuan pertama Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sudah meyakini bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Itu sudah kita yakini, harus kita yakini.
Kemudian kita di pertemuan kedua ini bertemu dengan orang yang sama-sama topnya lah, hasil didikan dari Rasulullah. Ini orang yang luar biasa. Namanya siapa? Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tapi sebelum kita mulai, kita kuis dulu lah mengenai Abu Bakar. Ini menunjukkan nanti pengetahuan kita tentang Abu Bakar. Oke? Jadi sejauh mana adik-adik ini sudah memahami tentang Abu Bakar? Pertanyaan pertama, ini silahkan nanti dijawab. Siapa nama khalifah yang pertama? Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Abdullah. Siapa? Yang mana? Siapa? Angkat tangan. Kita belajar jadi pemberani, angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Pak, setahu saya Ali bin Abi Thalib, siapa Abu Bakar Ash-Shiddiq? Abu Bakar Ash-Shiddiq, bagus, itu benar mas. Tapi ternyata Abu Bakar Ash-Shiddiq itu punya nama asli, itu bukan nama aslinya. Siapa kira-kira? Angkat tangan. Yang C, bagus. Siapa namanya? Abdullah bin Usman. Ya, namanya adalah Abdullah bin Usman. Jadi bapaknya siapa? Usman. Kalau panjangnya nanti wis cari sendirilah panjangnya. Ada panjang banget. Orang-orang Arab itu biasa dengan nama satu kata tapi disambung dengan bapaknya. Abdullah bin Usman bin siapa lagi kira-kira? Nah, ini bapak harus buka kitab ini. Ini buku. Bapak bacakan nama panjangnya itu. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr Al-Khuraish At-Tamimi. Bisa lanjut, bisa mengulangi, Mas? At-Tamimi. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Mas Anung ini memilih akhir yang baik lah, jadi hanya dipilih yang akhirnya saja. Ini nama asli dari Abu Bakar. Maka orang-orang kadang tahu Abu Bakar siapa khalifah pertama, Abu Bakar, tapi mereka jarang tahu nama aslinya. Maka adik-adik di sini, ini nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Nanti Utsman itu punya julukan namanya Abu Quhafah. Jadi kalau disebutkan Abu Quhafah itu berarti bapaknya, Bukan, bapaknya Abu Bakar. Utsman itu punya julukan namanya Abu Quhafah, gitu. Kurang lebih. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut. Siapa nama ayah Abu Bakar? Waduh, sudah dibuka. Siapa? Utsman. Utsman tepatnya Utsman bin Amir. Utsman bin Amir. Itu temannya. Utsman bin Affan itu temannya Abu Bakar yang nanti jadi khalifah keberapa? Utsman bin Affan? Tiga apa empat? Tiga. Bagus. Tiga, Pak. Mas Salim ya agak benar sedikit lah. Siapa nama anak-anak Abu Bakar? Siapa? Abdurrahman dan Aisyah. Abdullah dan Asma. A. Abdullah dan Asma. B. Abdurrahman dan Aisyah. C. Muhammad. D. Ja'far. Siapa nama? Ja'far. Nama anaknya Ja'far. Iya. Benar salah? Kelihatannya benar. Gimana? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan yang tahu. Terus disebutkan. Itu ada bintinya apa enggak apa? Ya semuanya bin Abu Bakar. Oh, kan namanya anaknya Abu Bakar. Jadi situnya enggak ada bintinya. Ya kalau diberi bintin nanti tahu ini anaknya Abu Bakar. Ya biar lebih menantang sedikit lah. Abdullah dan Asma, benar salah? Benar. Oke. Ada lagi enggak? Abdurrahman dan Aisyah, Pak. Sebut nama. Abdurrahman dan Aisyah, benar salah? Benar. Kok dua benar ini? Oh, benar. Terus? Benar. Sebut nama. Masih ada atau cukup? Cukup. Mbak-mbak? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Yang benar jawabannya adalah A, B, dan C. Masing-masing itu dari ibu yang berbeda. Kalau Abdullah dan Asma itu dari ibu yang bernama Kutailah bin Abdul Al-Uzza. Itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua, Abdurrahman dan Aisyah itu dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman bin Amir. Nah, yang ketiga Muhammad bin Abu Bakar ini terkenal orangnya. Yang jarang kita dengar itu Abdurrahman, itu jarang.
lalu Abdullah, sekarang ya Abdullah, yang sering Muhammad, Aisyah sama Asma. Kemudian Muhammad itu dari pernikahan Abu Bakar dengan Asma bin Umais. Sama, ya sama, ya hampir mirip, tapi belakangnya beda, Umais. Jadi kita perlu ini mengenal siapa sebenarnya Abu Bakar. Tadi kita sudah tahu nama aslinya, kemudian nama bapaknya, anak-anaknya. Kita tidak perlu tahu nama ibunya karena sudah bapak sebutkan tadi ya. Berikutnya. Istrinya tadi berapa pak? Tiga. Istrinya ada tiga. Oh kurang satu berarti pak. Lalu ada lagi, beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair. Itu jadi istrinya berapa pak? Empat. Mas-mas siap beristri empat? Siap. Oh siap. Wah. Mbak-mbak siap. Ya. Jadi yang keempat. Ya. Kalau mas-mas senang madu mas? Senang. Kalau bapak tidak mau di madu mas. Oke. Berikutnya, Abu Bakar masuk Islam pada urutan keberapa? Pertama. Ya. Benar? Benar. Ini kedua pak. Kedua. Yang pertama siapa? Bagus, siapa istri Nabi? Khadijah bin Khuwailid. Jadi Abu Bakar itu sahabat Rasul yang masuk Islam pertama kali. Tapi kalau dibandingkan yang lain, dia masih pada urutan yang kedua. Yang pertama adalah Khadijah, istri Nabi. Kedua, Abu Bakar. Tiga siapa? Umar. Ali Pak Umar? Ali. Anak kecil pertama yang masuk Islam adalah Ali. Kemudian yang keempat? Zaid. Jadi siapa? Dan ditabit? Dan siapa? Zaitun. Bukan siapa mas? Kalau anunya? Bapaknya? Kan dulu sempat Zaid bin Muhammad kan gitu. Oh maaf, bapaknya ini pernah disambungkan pada Rasul. Siapa? Zaid bin siapa? Sabit? Zaid. Ah bagus mas. Luar biasa. Namanya Zaid bin Harithah. Sudah kok? Mohon maaf, mohon maaf. Zaid bin Harithah. Ini anak dari siapa? Dari Harithah, jelas. Dia pembantunya Rasul, sekaligus anak angkatnya. Anak angkat Rasul. Oh mohon maaf, yang disambungkan pada Rasul itu bukan Harithahnya, tapi Zaidnya. Zaid bin Muhammad. Terus ada larangan, apa namanya? Seorang anak itu harus di apa kan namanya? Pokoknya harus dibinkan dengan ayah kandungnya. Kemudian diganti Zaid bin Harithah. Sebutkan satu di antara keutamaan Abu Bakar. Ada yang tahu? Ini tidak ada ABC-nya, mohon maaf. Sengaja Bapak tidak berikan. Ada yang tahu angkat tangan keutamaan Abu Bakar? Jadi keutamaan boleh sifat, boleh kondisi-kondisi tertentu bersama Rasul, itu kan menjadi sangat utama. Boleh pujian-pujian Rasul pada Abu Bakar. Dua saja, ada yang bisa? Apa mas? Sahabatnya terbaik. Sahabat terbaik, bagus. Satu di antara keutamanya adalah sahabat terbaik. Bahkan Rasul pernah mengatakan, andai saja amalan-amalan penduduk semua orang ini, semua manusia ini ditimbang terus di sampingnya itu Abu Bakar, maka Abu Bakar lebih berat amalannya. Tandanya Abu Bakar ini memang orang yang sangat utama, sangat mulia dibandingkan semua manusia yang lain. Apa yang berikutnya? Ada yang tahu angkat tangan? Angkat tangan mas. Banyak kesamaan sifatnya. Contohnya apa? Beliau juga jujur. Ya, bisa, bisa. Jadi sama-sama kalau Rasul itu Al-Amin, Siddiq. Oke, apa lagi? Oh ya, Siddiq juga ya Rasul itu. Apa? Asyidik, bagus. Ya, boleh mas. Melanjutkan dari mas Goni. Ada lagi? Siddiq. Ada lagi? As-sabiqunal awalun, bagus. Apa artinya as-sabiqunal awalun? Nggak tahu. Ada yang tahu? Mas-mas? Tahu, Pak.
pertama kali masuk Islam. Kan katanya tadi istrinya Pak. Bentar. Jadi maksudnya pertama itu bukan hanya satu orang, tapi segolongan yang orang-orang itu dianggap awal-awal keislamannya. Ada banyak, nanti tidak hanya, tadi kan ada berapa? Ada empat ya? Ada siapa? Khadijah, Abu Bakar, bukan, Ali, terus Zaid. Maka nanti ada orang-orang yang diajak Abu Bakar untuk masuk Islam, dan mereka juga sabiqunal awalun. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk orang-orang yang masuk Islam awal. Sebutannya apa tadi? As-sabihunal awalun. Faham adik-adik? Ada yang perlu dicek sampai di sini sebelum Bapak lanjut? Ada yang mau tanya? Mas Anung? Mau tanya Mas Anung? Lanjut. Ada satu keutamaan lagi yang disampaikan oleh Rasul, bahwa Abu Bakar ini adalah sahabat yang kedudukannya paling dekat dengan Nabi, paling dekat. Rasul pernah mengatakan, laukuntu muttakhidan khalilan la takhattu Abu Bakar walakin akhi wa sahibi. Andai saja aku dibolehkan mengambil khalil. Apa khalil? Khalil sahabat dekat, kasih dekat. Jadi Rasul itu, andai saja saya ini boleh mengambil kasih dekat selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa kalau Allah itu mengizinkan saya ini mengambil sahabat yang paling dekat, saya akan ambil Abu Bakar. Tapi kata Rasul, namun dia adalah saudaraku dan wasahibi, sahabatku. Jadi Rasul faham nih, Allah itu hanya membatasi sampai di sini, saya tidak boleh berlebih-lebihan. Itu Abu Bakar. Lalu mas-mas, mbak-mbak, setelah keutamaan kita akan tahu betapa banyak, betapa mulia Abu Bakar itu, dengan kita melihat apanya namanya, kepribadiannya, akhlaknya. Ini sangat banyak, ini langsung saya bapak tulis, tidak perlu bapak kurang-kurangi. Ini apa ini? Ini keutamaan kepribadian yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ada Abu Bakar itu kebaikannya, keterkenal kebaikannya, keberaniannya, kokoh pendirian, luar biasa. Bapak akan ceritakan satu di antaranya. Suatu ketika Abu Bakar itu dor. Kalian ngapain mas? Jangan galau itu. Bentar. Ngagetin bapak itu. Lah kalian ini sepaneng ini. Ini serius. Oh serius. Biar pada ngantuk. Bapak sengaja buat kalian ini ngantuk. Kokoh pendirian. Bapak mau menceritakan tentang kokoh pendiriannya. Ketika Rasul mau wafat, Rasul memerintahkan suatu pasukan untuk berperang, dipimpin seorang pemuda. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, berarti ini anaknya siapa? Zaid bin Harithah tadi. Putranya Zaid bin Harithah. Itu baru usia 19 tahun. Ada yang usia 19 tahun ini? Ini tampangnya sudah 20 lebih semua ini. SMA loh pak. Iya, usia 19 tahun. Usia 19 tahun itu. Oh iya. Bapak lupa bapak. 19 tahun pak. Iya, iya. Karena sudah tampangnya itu dewasa-dewasa semua. Baru kemarin datang. Oh iya. Kita akan membicarakan Usama ini, umurnya 19 tahun tapi nanti jadi orang yang sangat luar biasa, dan semoga Bapak bisa menceritakan di lain kesempatan. Oke? Dan pelajaran hari ini adik-adik, bahwa kita mengenal yang namanya Abu Bakar, orang yang sangat mulia, luar biasa akhlaknya, keutamaannya. Maka kalau kita mau jadi orang mulia, ikutilah orang ini. Siap? Siap? Ada kalimat menarik dari Anas bin Malik. Apa pak? Hah? Apa pak? Oh, iya. Kalimatnya itu gini. Dia mendengar Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Maka Anas mengeluarkan kalimat yang sangat luar biasa. Aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar,
Umar agar aku bisa bareng-bareng ke surga. Meskipun amalku tidak cukup seperti mereka, tapi karena cintaku pada mereka, aku pengen bareng-bareng mereka di surga. Maka kita kalau cinta sama yang benar, insyaallah kalau yang benar nanti masuk surga, kita bisa ikut ke sana bukan karena amal kita, tapi karena kita ini cinta sama beliau-beliau ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.